Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Maxim Ojek Online Channel. Channel yang membahas seputar Maxim Driver dan juga Maxim Penumpang. Nah, dalam video kali ini kami akan berbagi tutorial cara membeli jaket dan juga helm melalui aplikasi Shopee agar akun kita bisa jadi prioritas ya. Nah, sesuai dengan pemberitahuan yang telah diberikan oleh aplikator Maxim ya, melalui aplikasi ini, artinya ini resmi ya dari Maximnya. Nah, di sini kita bisa buka aja di bagian obrolan, lalu kita cek di bagian pengumuman, lalu kita klik Maxim Indonesia dan kita klik di pembelian atribut bike online. Nah, di sini keterangannya adalah demi memudahkan para mitra untuk membeli atribut satu set atau terpisah, Anda dapat memesan melalui official store merchandise Maxim Indonesia di http://shopee.co.id/maxim_indonesia. Nah, gitu tuh. Ini kita klik aja ya alamatnya. Ini adalah alamat resmi dari Maxim ataupun toko resmi jadi dari Maxim. Ini seperti ini ya, halaman resmi dari Maxim di Shopee. Biar lebih mudah, kita buka melalui aplikasi saja ya. Bagi teman-teman yang belum punya aplikasi Shopee, bisa di download di Play Store ya. Klik Shopee. Kebetulan saya sudah download dan tinggal buka aja. Nah, nanti setelah kita masuk di aplikasi Shopee ini, kita klik Maxim Indonesia. Nah, ini dia. Karena di sini yang jualan banyak ya teman-teman ya, ini ada juga nih jaket ini kan, jaket Maxim tuh dengan harga yang ya masing-masing berbeda lah. Nah, ini kita pilih yang namanya itu Maxim underscore Indonesia yang paling atas ini ya, sesuai dengan pemberitahuan di aplikator Maxim tadi. Nah, ini kita klik ya. Ya, biar nggak salah, ini adalah toko resminya. Nah, di sini keterangannya adalah selamat datang ya di toko resmi Maxim Transportasi Online. Di sini Anda dapat membeli seragam perusahaan untuk mengemudi dengan cepat dan nyaman. Tersedia berupa paket lengkap maupun helm dan jaket yang dijual terpisah. Jam operasional dari jam 9 sampai jam 6. Hari Senin sampai Jumat, Minggu dan Sabtu dan Minggu libur. Pengiriman setiap hari kerja. Order di atas jam 3 akan diproses keesokan harinya. Jika tidak puas dengan produknya, Anda dapat menerima return atau refund sesuai ketentuan Shopee. Nah, jadi kita juga bisa ngebalikin dari barang yang kita terima ini. Kalau nanti misalnya cacat gitu ya barangnya, kita bisa terima. Nah, oke, langsung aja di sini tutorial untuk membelinya seperti apa. Ini di sini ada paket ya, paket lengkap helm dan juga jaket, dan juga ada jaket aja dan juga helm aja. Nah, harganya masing-masing berbeda ya. Kalau misalnya helm dan jaket tuh Rp270.000, ini sama seperti harga yang di kantor. Kalau misalnya jaket aja itu Rp150.000, kalau helm aja Rp140.000. Nah, ini kita klik ya teman-teman. Kalau kita emang mau beli paket lengkap yang ini, yang jaket dan juga helm. Nah, lalu di sini ada keterangan ya, untuk ongkos kirim itu harganya dari Rp27.800 sampai dengan Rp228.000. Lumayan mahal ya ongkirnya ya. Dan di sini sudah 14 yang terjual. Nah, ini dia ada ukurannya juga ya. Ukurannya ini terdiri dari M, L dan juga XL. Sedangkan XXL di sini tidak tersedia. Nah, ada ongkos kirimnya di Kota Bandar Lampung itu ada reguler, hemat, next day, kargo si cepat gokil, kargo JNE tracking. Oke. Nah,
Di sini keterangannya lagi, helm dan jaket Maxim ya, transportasi online untuk Anda yang terdaftar sebagai driver Maxim. Cantumkan nomor ID dan nomor handphone yang terdaftar untuk mengaktifkan status prioritas di akun. Terima kasih ya. Ini spesifikasi helmnya SNI ya. Spesifikasi jaketnya outsit Touchland miliki coating waterproof, inside Highgate Super, Headwear Lion, packing box plain. Oke. Nah, di sini kalau kita mau beli ya, kita klik beli sekarang. Ini kalau kita mau ngechat ya, ngechat dari aplikasi masing ada WhatsApp-nya. Kita beli sekarang. Nah, seperti ini ya. Lalu kita pilih ukurannya. Ini stoknya tinggal 137 lagi. Lalu kita pilih yang ukurannya yaitu L. Nah, ini ada jumlahnya karena saya beli satu aja. Lalu kita pilih beli sekarang ya. Nah, ini dia. Jadi setelah di apa namanya, di total biaya itu ada Rp402.000 teman-teman. Nah, di sini ongkirnya itu Rp132.000, mahal banget tentunya ya kalau lihat ada ongkirnya ini. Nah, di sini kita klik yang di bagian opsi pengiriman ya, karena ini berkaitan dengan waktu pengiriman ya. Oke. Di sini ada beberapa pilihan yang dapat kita pilih ya. Ada waktu reguler itu dapat diterima 4 sampai 5 September. Lalu ada hemat. Hemat itu harganya Rp84.000 ongkirnya, dan juga next day itu harganya Rp228.000, dan kargo si cepat gokil Rp27.800, dan kargo GNA itu Rp28.000. Nah, di sini teman-teman, kalau teman-teman pengin harga yang murah, tentunya kita pilih yang kargo si cepat gokil ya. Ini cuma Rp27.800 ya. Kalau kita mau pakai yang standar, pakai GNI, ini kan akan diterima tanggal 4 September sampai 6 September. Nah, sekarang ini kan masuk di tanggal 1 ya, 1 September, artinya sekitar 3 sampai 6 hari itu datang. Nah, ini harganya kita pilih dulu, kita sesuaikan yang GNI ya. Lalu kita pilih pengiriman setiap saat. Nah, ini kalau misalkan kita mau pakai alamat rumah, dan pengiriman pada jam kantor disarankan kalau kita itu mau ngirim lewat alamat kantor. Kita pilih alamat rumah ya. Kita pilih konfirmasi. Lalu kita pilih konfirmasi lagi. Nah, maka di sini harganya berubah ya, teman-teman. Jadi ongkirnya yang tadinya itu mahal, tadi ya 130 berapa tadi, lupa saya. Jadi 28.000. Nah, lebih murah tentunya. Nah, setelah itu kita pilih metode pembayaran, karena di sini kita belum ada voucher Shopee. Jadi ini kita kosongin aja. Koin juga kita tidak ada. Jadi kita pilih metode pembayaran ya. Kita pilih klik aja. Nah, di sini ada beberapa pilihannya. Kita bisa melalui transfer bank atau kartu kredit, BCA, Alfamart, Alfamidi, dan atau Indomaret ya. Kita pakai yang umum aja, kita pakai yang Alfamart ya atau Indomaret. Di sini kalau teman-teman khawatirnya nggak punya ATM kan, kita pakai Alfamart aja. Lalu kita pilih konfirmasi. Nah, setelah di total, jadi biaya pembayarannya adalah
300.500 gitu ya. Nah, lalu di sini kita pilih pesanan, buat pesanan. Nah, seperti ini ya. Jadi nantinya kita akan memberikan kode ini ke Alfamart ya. Dan nantinya kita membayar Rp300.500. Lalu kita klik OK dan ini ada keterangannya ya. Sampaikan kepada kasir Alfamart atau Alfamidi untuk melakukan bayaran ke merchant Shopee. Tunjukkan kode. Setelah transaksi berhasil, kamu akan mendapatkan bukti pembayaran. Mohon siapkan bukti pembayaran sebagai jaminan apabila diperlukan verifikasi lebih lanjut. Pesanan kamu akan terverifikasi secara otomatis dalam aplikasi Shopee setelah pembayaran berhasil. Nah, ini kita pilih, kita klik OK ya. Nah, seperti itu. Nah, di sini artinya kita tinggal nunggu pembayaran ke Alfamartnya. Kalau sudah dibayar, nantinya pesanan akan diproses. Oke, mungkin itu aja tutorial kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.